Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsih. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang jaringan meristem pada tumbuhan. Oke, disimak baik-baik ya. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang aktif membelah. Kemudian yang kedua adalah jaringan dewasa yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Yang akan kita bahas sekarang adalah jaringan meristem. Apa sih ciri dari jaringan meristem? Yang pertama, jaringan meristem terdiri dari sel yang aktif membelah. Selnya bersifat embrional atau proliferasi, yaitu membelah terus-menerus. Selnya berbentuk bulat, lonjong, poligonal, dan kuboid. Kemudian, sel pada jaringan meristem banyak mengandung protoplasma. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem terdiri dari jaringan meristem primer. Pertama, membelah. Nah, contoh dari jaringan meristem primer adalah pada ujung akar dan ujung batang, yang biasanya kita juga sebut sebagai meristem apikal karena letaknya di ujung ya. Yang kedua adalah meristem sekunder karena pertumbuhan sekunder. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Misal, kambium akan bertumbuh menjadi floem dan xylem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada meristem apikal. Apikal itu artinya ujung, maka letaknya ada di ujung. Contohnya adalah pada ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, yang kedua adalah meristem lateral, pertumbuhan ke arah samping. Contohnya adalah kambium. Dan yang ketiga, meristem interkalar, contohnya ruas batang pada golongan rumput-rumputan. Sekian tadi pemaparan tentang jaringan meristem pada tumbuhan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas jaringan permanen. Yang pertama adalah jaringan pelindung pada tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.